Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Ini adalah the latest product daripada Embernic setakat ni, iaitu RG405M. Kalau kita tengok trend pengeluaran emulator konsol, terlalu laju dan dah banyak dalam pasaran. Sampai pembeli pun dah pening kepala tak tahu nak beli yang mana satu. Dalam channel saya ni, saya tak review semua emulator konsol. Produk emulator yang saya rasa bermasalah, contohnya macam RG505 yang saya terima pada tahun lepas, yang mana terlalu banyaklah isu dia daripada firmware sampailah ke hardware dia. Saya memilih untuk tidak review. Saya hanya akan review emulator konsol yang saya rasa okey dari segi firmware dan dia punya hardware dia sekali. Jadi RG405M ni dihantar pada saya pada bulan lepas dan dah dekat sebulan lah saya guna produk ni. Dan saya boleh kata ini adalah the best retro konsol untuk saya review kepada anda semua. Terutama sekali bagi anda yang mencari retro konsol yang compact, dalam masa sama dia mempunyai chipset yang powerful tanpa belengah lagi. Jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Embernic RG405M ni merupakan emulator konsol yang pertama yang menggunakan body jenis CNC aluminium. Dan yang menarik lagi, material CNC aluminium ni diletak pada semua bahagian body RG405M ni. Sebelum ni, produk Embernic yang menggunakan body aluminium seperti RG351M, dia hanya menggunakan aluminium di bahagian depan dan di bahagian belakang. Di bahagian tepi semua adalah plastik. Tapi RG405M ni semua bahagian adalah aluminium yang tebal dan keras. Jadi bila kita pegang memang rasa berat dan solid. Kemudian design dia sangat padat, tak ada ruang yang dibazir. Kan, semua diisi dengan button. Saiz dia pula lebih kecil daripada Retroid Pocket 3. Lebar dia 16cm dan tinggi dia 7.3cm, lebih kurang saiz smartphone. Membuatkan RG405M ni mesra poket sebab dengan saiz dan reka bentuk dia, sangat mudah untuk kita masukkan dalam poket walaupun kita pakai seluar jeans. Sebelum ni, salah satu benda yang saya benci tentang design Embernic ni adalah logo dia. Yang mana logo dia ni selalu dia letak dekat skrin di bahagian bawah. Tapi untuk model Embernic RG405M ni, Embernic keluarkan logo daripada skrin dan skrin dia adalah full daripada atas sampai bawah. Kemudian upgrade terbesar untuk model 405M ni daripada kebanyakan model yang Embernic pernah keluarkan adalah joystick dia, yang mana dia menggunakan joystick jenis Hall Effect. Jadi joystick dia lebih accurate dan yang paling penting sekali, tak ada lagi masalah drift stick. Embernic RG405M ni merupakan emulator konsol yang terawal meletakkan left stick di atas dan right stick di bawah. Bagi saya, kedudukan thumbstick macam ni adalah yang paling efficient lah untuk semua jenis controller. Thumbstick dia jenis ke dalam, dia tak terbojol keluar. Jadi kalau kita masukkan dalam poket ataupun push bag, dia takkan tersangkut bila kita nak tarik keluar. Dari segi button dia pula, walaupun RG405M ni sebuah handheld konsol yang compact, tak menjadi halangan untuk dia meletakkan button yang besar, terutama sekali untuk D-pad dia. Bagi saya, saiz D-pad sangat penting, terutama sekali untuk game 2D fighting seperti Street Fighter dan lain-lain. Sebab semua pergerakan kita banyak menggunakan D-pad. Button ABYX dia jenis glossy dan tidak terlalu nipis. Susunan button ABYX dia mengikut layout button Nintendo Switch, dan button di bahagian hadapan dia semua adalah jenis rubber membrane, kecuali home button dan start select button adalah jenis creaky. Dan kalau kita tekan, dia terasa sedikit keras. Dia bertujuan untuk elakkan daripada kita tertekan secara tidak sengaja lah, sebab dia terlalu dekat dengan D-pad dan right stick. Untuk shoulder button dia adalah jenis inline. Terdapat button tinggi dan rendah supaya kita dapat bezakan antara button 1 dan button 2. Dan shoulder button dia adalah jenis creaky. Kemudian di bahagian atas terdapat satu power button, satu volume button, satu port pengecasan jenis USB Type-C, satu indicator charger dan lubang airflow. Di dalam dia tak ada exhaust fan untuk tolak haba panas keluar. Di bahagian kiri dan kanan kosong je. Di bahagian bawah terdapat dua stereo speaker dan kualiti sound dia saya boleh kata okey lah untuk emulator konsol. Kemudian ada satu slot micro SD card, dan untuk slot micro SD card ni dia support sehingga 2TB. Dan last sekali, satu lubang headphone jack di bahagian bawah. Di bahagian belakang terdapat dua rubber pad dan logo Embernic di bahagian tengah. Embernic RG405M ni mempunyai skrin sebesar 4 inci jenis IPS touchscreen dengan resolution 640x480p. Jadi dengan saiz dan resolution skrin yang sebegini, anda akan nampak skrin dia ni tidak mempunyai pixel density yang tinggi lah, dan viewing angle dia tidaklah sebaik seperti mana kebanyakan IPS panel, dan color skrin dia tidak terlalu saturated. Kemudian brightness dia tidak terlalu terang, tapi untuk penggunaan indoor bagi saya sudah memadai. Tapi dari segi pengalaman penggunaan saya sendiri, bagi saya kualiti skrin dia still okey je, tak ada masalah. Dan satu benda yang saya sangat suka dengan skrin dia adalah aspect ratio dia, yang mana dia menggunakan aspect ratio 4:3, membuatkan skrin dia
perfect untuk kesemua platform emulator game seperti PS1, Nintendo Entertainment, PS2, GameCube, kecuali PSP dan Nintendo Wii, yang mana by default aspect ratio dia adalah 16:9. Tapi kita boleh rescale dia punya aspect ratio jadi 4:3. Game tu kita akan nampak sedikit stretch lah. Tapi bagi saya, selepas saya dah layan PSP dalam aspect ratio 4:3 untuk beberapa hari, okey je. Taklah seteruk yang disangka. Embernic RG405M ni menggunakan chipset Unisoc Tiger T618, iaitu chipset yang sama yang digunakan dalam Retroid Pocket 3 Plus, Embernic RG505 dan PowKD X28. Kemudian dari segi performance dia sama je seperti semua konsol yang saya sebut tadi. Dan bagi saya agak menarik sebab RG405M ni merupakan konsol yang paling kecil yang menggunakan chipset Unisoc Tiger T618. Jadi walaupun saiz dia kecil, dia dapat handle hampir ke semua emulator game. Tapi untuk emulator yang berat seperti PS2, GameCube dan Nintendo Wii, anda kena letak pada setting grafik yang betul untuk dapatkan full speed. Dari segi internal storage, dia berkapasiti 128GB dan RAM sebesar 4GB. Embernic RG405M ni menggunakan Android operating system dan dia dikuasakan dengan Android 12. Dan untuk sistem Android versi emulator secara keseluruhannya pada tahun ni, kita dah boleh stream semua jenis bentuk streaming movie seperti Netflix. Yang mana sebelum ni kesemua custom Android untuk emulator konsol tidak support stream movie. Selain daripada tu, bagi saya apabila dia menggunakan Android ecosystem, lebih fleksibel dan lebih mudah untuk kita guna. Sebab saya percaya 90% manusia kat muka bumi ni, tak kira tua atau muda, semuanya tahu menggunakan Android. Dari segi user interface, dia ada dua, iaitu Android interface dan Embernic interface. Embernic interface ni dia more to konsol punya interface lah, seperti PlayStation ataupun Nintendo Switch. Tapi saya lebih suka guna DigiShow sebab DigiShow dia akan gabungkan antara emulator dan Android dalam satu user interface. Jadi bila mana kita berada dalam DigiShow, lepas tu kita nak buka apps Android, contohnya kita nak buka YouTube, kita tak perlu keluar daripada DigiShow sebab dalam DigiShow ni pun kita boleh access ke semua apps Android kita. Dari segi bateri pula, RG405M ni mempunyai bateri berkapasiti 4500mAh. Bateri dia dapat bertahan sehingga 7 jam penggunaan. Tapi kalau kita main emulator yang berat seperti PS2, dia hanya dapat bertahan sehingga 4 jam lebih, hampir 5 jam lah. Tempoh pengecasan daripada 0 sampai ke 100% adalah 2 jam. Beralih pada performance game, untuk game 8-bit ke 16-bit seperti Super Mario, Contra, Sonic, Donkey Kong, tak ada sebarang isu. Performance dia sangat perfect lah. Ditambah pula dia menggunakan aspect ratio 4:3. Jadi kita tak perlu lagi nak rescale dia punya aspect ratio sebab game tu sendiri dicipta dengan aspect ratio 4:3. Jadi sangat enjoy untuk kita layan ke semua game-game klasik pada original shape tanpa perlu ubah apa-apa. Beralih ke Nintendo 64, kesemua game kita boleh naikkan internal resolution sehingga 1080p tanpa mengalami sebarang drop frame sepanjang gameplay. Beralih pada platform Dreamcast, kebanyakan game kita dapat push internal resolution dia pada 1080p. Tapi ada juga setengah game yang dia tak mampu nak handle 1080p. So kita drop pada 720p. Semua game dapat run tanpa sebarang masalah. Beralih pada platform PS1, dia sama je macam Dreamcast tadi. Kita dapat set internal resolution dia pada 720p ke 1080p bergantung pada game yang anda main.
Untuk PSP, by default, kita takkan dapat full screen sebab game PSP mempunyai original aspect ratio 16:9. Kita boleh rescale dia punya resolution pada 4:3 untuk dapatkan full screen. Kesemua game PSP dalam RG405M ni dapat run dalam full speed. Untuk emulator PSP yang ringan, kita dapat set internal resolution dia sehingga maksimum 4x iaitu 1080p. Untuk emulator PSP yang berat seperti God of War, kita dapat set pada 2x rendering resolution tanpa sebarang frame skipping. Balik pada GameCube, 80% game dalam platform GameCube adalah playable. Kita dapat main kebanyakan game dalam medium setting. Beralih pada platform PS2, hampir 40% game kita boleh terus main dalam default setting. Selebihnya tu bukan tak boleh, tapi kita kena configure sikit dia punya setting untuk dapatkan full speed gameplay. Walau macam mana pun, ada juga game yang kita dah set up macam mana sekalipun, dia tetap tak dapat nak main dengan lancar. Dan ada juga beberapa game yang langsung tak boleh run, dia akan jadi black screen. Beralih pada platform Nintendo Wii, bagi saya Embedded RG405M ni tak cukup powerful lah untuk handle game Nintendo Wii. Dalam banyak-banyak game yang saya test, rasanya yang betul-betul playable tanpa sebarang isu sepanjang gameplay dalam 2 ke 3 game je. Yang lain semua mengalami drop frame yang sangat teruk. Dan ada juga setengah tu, pada mula dia okey, tapi sampai pertengahan game tiba-tiba dia crash keluar tu sebelah game. Okey, kemudian saya ada test satu lagi platform yang belum stable, iaitu PS Vita dengan menggunakan X Vita 3K. Untuk game PS Vita, saya test hampir 40 game, hampir kesemua game tak boleh main. Dan bagi saya, dia bukan masalah chipset Embedded RG405M ni tak cukup power untuk handle game PS Vita. Tapi X Vita 3K tu sendiri, dia tak stable lagi dan kebanyakan game mengalami glitch yang sangat teruk lah. Yang betul-betul playable dalam 2 ke 3 game je. Untuk Android performance, saya test pada game yang support controller dan kesemua game dapat perform dengan baik lah. Selain daripada tu, untuk Android section ni juga, saya ada test Steam Link dan PS Remote Play. Saya setkan gameplay dia dalam resolution 1080p dan kesemua game tidak mengalami sebarang masalah latency. Kita dapat main semua game dengan lancar, dengan syarat internet kita kena stabil. Yeah.
bagi saja Embernic RG 405M ni, selepas dah sebulan saya guna, saya boleh katakan yang dia ni adalah RG 505 yang dikompres menjadi kecil dan ditambah baik dia punya firmware, dia punya hardware, dia punya build quality dan segala-galanya ditambah baik. Sebab dari segi internal spec, technically dia adalah sama dengan RG 505 dan Retroact Pocket 3 Plus. Tapi selepas saya dah guna RG 405M ni, saya dah tak sentuh lagi dah Retroact Pocket 3 Plus. Walaupun spec dia sama, tapi dari segi portability dan premium feel bila kita pegang tu memang jauh beza dengan mana-mana emulator konsol yang menggunakan chipset Unisoc Tiger T618. Dan dia punya screen aspect ratio dia adalah yang paling perfect untuk retro game. Saya boleh kata RG405M ni merupakan konsol yang paling terbaik dan paling berjaya yang pernah Embernic keluarkan. Dan harga jualan dia bermula dengan RM746 sehingga RM850. Beza RM746 tu, dia tidak bagi SD card, dan RM850 tu dia bagi SD card berkapasiti 256GB dan dia dah siap isi ribuan game lah dalam SD card tu. Saya ada tinggalkan link pembelian di bawah. Kalau anda klik link tu, dia akan terus bawa anda pergi ke Shopee dan anda boleh beli macam biasalah. Jadi setakat itu sajalah review saya tentang RG405M ni. Kiranya anda terdapat sebarang soalan, anda boleh tinggalkan di dalam ruangan komen. Saya akan balas satu persatu. Okey, jadi seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.